teman ojek pangkalan di pas di depan stasiun Tanah Abang. Ya, mudah-mudahan dibukakan apa jadi ladang amal. Kenapa sih Pak? Sampai mana kenapa Pak sampai di berapa? Karena saya ingatkan beliau itu melawan arah di trotoar dan hampir menabrak kita. Jadi saya ingatkan malah dia lebih marah gitu bahwa gua ini lagi ngojek nih. Jadi dia terus dia kata-kata yang tidak pantas disebutkan di sini, tapi kalau mau tahu kata-katanya nanti saya. Tapi itu yang tweet ya, banyak petugas lapangan setiap hari ya, berarti ya, mereka lebih galak daripada petugas. Betul banget, lebih galak. Pak, kan bapaknya dibegituin Pak, gimana satpol PP di lapangan? Nah, gimana cara dikainya? Saya yakin dia nggak tahu siapa. Ya kan, karena begitu saya lewat sebentar kan kita kaget, ada yang sempat emosi yang berlari bersama saya. Terus ada teman-temannya ojek pangkalan yang mulai nong pawagub, nong pawagub langsung salaman semuanya. Mereka hormat gitu loh, tapi yang ini mungkin nggak. Tolong dimaafkan.